ngambil tips. Hai guys, kita mau declaring team training bersama Mr. Madi. Apa itu declaring team? Declaring team itu buang-buang kursi ke laut. Ya. Kita fungsinya jalan-jalan kalau lagi apa namanya? Ya guys, kita hari ini ada training. Nah, itu declaring team. Kita pencet kursi ke laut. Dorong, dipencet. Aduh. Push ya, dorong coy, guys. Dorong. Santai deh, switch. Oh iya. Push. Morning. Nah, ini tempat kita training, guys. Sebelum mulai training, kita lihat laut dulu yuk, lihat lumba-lumba. Lautnya tenang sekali. Tidak ada daratan, guys. Jauh. Sekarang kita menuju ke Titanic ya. Udah lompat aja. Lompat. J, katanya kamu mau jumpship. Ya, jumpship di sini. Sudah ada? Wow, dari sini. Ini tim Kopassusnya sudah di sini ternyata. Guys, lagi ngapain di sini, guys? Lagi main game. Iya, ini pasukan Kodok mau training ini. Nah, situ kan sering bilang declaring team. Nah, apa artinya declaring team? Coba tolong ini dong. Buang-buang kursi ke laut ya. Clear up apa? Clear up the deck when the emergency situation happen. Emergency drill. Tapi kita itu bisa dikatakan pasukan berani mati. Kenapa? Karena kita dirilis itu paling terakhir. Saya nggak mau mati. Kita dirilisnya paling terakhir. Pak Unca, ini dia Pak Unca. Pak Unca. Nah, ini leader kita. Iya. Good morning. Morning. Ya, tadi ada tamu lagi muter-muter, lagi jalan-jalan.